Halo guys, kembali lagi di channel kami. Kali ini kita akan membahas yaitu tentang Toyota Fortuner VRZ. SUV selalu menjadi salah satu pilihan paling favorit konsumen Indonesia. Ground clearance tinggi menjadi senjata andalan SUV lantaran membuatnya praktis dan aman dikendarai di berbagai kondisi jalanan. Salah satu segmen paling menarik di Indonesia adalah SUV bermesin diesel dengan sasis leather frame. Di segmen ini, Toyota Fortuner menjadi salah satu jagoannya. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2005 silam. Mesin turbo diesel common rail dan sasis leather frame. Keunggulan Toyota Fortuner terletak pada kedua racikan utamanya. Pertama adalah penggunaan mesin diesel modern dengan teknologi common rail serta penggunaan sasis leather frame. Dengan sasis leather frame, membuat saudara dekat Toyota Hilux ini membuatnya memiliki ground clearance yang cukup jenjang, sehingga membuatnya sakti ketika diajak menerabas medan buruk hingga banjir.